Ya, pemirsa, peringatan Bulan Dirgantara dan HUT TNI Angkatan Udara ke-77 tahun 2023, Lanut Samsudin Nor menggelar GOES olahraga bersepeda bersama Forkopimda dan jajaran TNI Polri Kamis pagi. Start GOES bersama dimulai dari Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin dan finish di Lanut Samsudin Nor Banjarbaru. Yeah. Memperingati Bulan Dirgantara dan HUT TNI Angkatan Udara ke-77 tahun 2023, ratusan pesepeda melaju dari Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin menuju kawasan Bandara Samsudin Nor Banjarbaru yang berjarak kurang lebih 27 km Kamis pagi. Para peserta GOES ini merupakan anggota Forkopimda, ASN lingkup Pemprov Kalsel, dan jajaran TNI Polri serta masyarakat komunitas sepeda. Tampak ikut GOES sejumlah pejabat diantaranya Kapolda Kalsel, dan Rem 101 Antasari, dan Lanal Banjarmasin, dan Lanut, Basarnas, serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Dan Lanut Syamsudin Nor Kolonel PBN Vincentius mengatakan, olahraga bersama ini diselenggarakan dalam rangkaian hari ulang tahun TNI AU dengan tujuan bersinergi dengan Forkopimda setempat dan TNI Polri di Kalsel sesuai arahan Panglima TNI. Jadi olahraga ini sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara yang ke-77. Kita adakan sinergitas dengan Forkopimda setempat di Kalimantan Selatan dan juga seluruh TNI Polri yang ada di Kalsel. Sehingga ini kita menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Panglima TNI untuk segera untuk kita bersinergi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk stabilitas di Kalimantan Selatan. Selain bersepeda, kegiatan olahraga bersama lainnya juga mempertandingkan kelas memanah, voli, tenis meja, dan cabang olahraga lainnya. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan.